sallu nabi muhammad nah kan kae ku anggar ditabung goning ngaji nganti jam 12 temenanan niki grup rebana dari mana SMK Negeri Dusawuku oh, luar biasa tepuk tangan dulu dong alhamdulillah jebule santri nggih ngaji tengene pondok pesantren Mbah Kiai Mustaquddin niku Oh ora orang papa sih yang penting Jalaling solawatan dan Niki santri Karena semangat saya sawer dulu monggo gue berapa nanya Oke, sami-sami pinter Pinter gune semaur Orang repot tapi ditampani Ampun dan sangat, Pak Lurah, Pak Kasih Keserah Bahayai, kalau senang Nyawer santri, ketimbang nyawer biduan Santri kan belajar mendawamkan Solawat Ya biduan sama-sama vokal, cuma naik biduan kan maap-maap nganggo baju kadang tampil kurang bahan Mas santai gunung merapi karo gunung merbabu di tonjol-tonjol na Dwi wudil udara nganggo rok mini rok pacet ma, belek kan buri silit Buri, belek ngarep jeneng pet silit, ngarep Lawis kayu kekong gunung pak motor metatak Kan dati SMS maaf silit ten separo cara berpakaiannya kalah karo buanang pasar seniki buanang pasar kan malah pada kelambenan Apis... apel kelambenan pir kelambenan jeruk kelambenan jambu kristal Apis... kelambenan buah blimbing Apis... nanti nyomiki melebarin nusa waruwetan nyom berwarna ketewel pada jaketan <ketTeam> nu saranu sawaruetan ketewel be pada jaketan berarti ketewele senang muslimatan dadi ngerti syariat ngerti aturan langgre ketewel nang nusawaruwetan jaketan nang apa ketewele wong wadon malar pada ora dibrongsong <tik> mulane dinten niki kula jeneng sedaya rawuh wonten panitia wonten masjid Darul Mukarromah ngajak masyarakat kon padhang ngaos Karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya ra wonten mriki niati-ati siji badhe ngaji. Sing tua aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing tua. Niku jenenge mukok taul dal hal, menempatkan sesuatu yang sesuai dengan tempatnya. Sing enom wis wajibe ngormati sing sepuh. sing sepu ya mengarahkan sing enom kan kaya kuwe Bu. Yee. Alhamdulillah seneng banget nang ngucap mbok kaya kuwe. Nah, kene nyong cilacap asli nggih. Kadang-kadang nang kan nang mbok kaya kuwe nang kono Bu. Nek nah, aku anggere ngaji karo cilacap niku jan pancen jujur mawon jarang sangat ngaji kali wong cilacap padahal padahal kula niki wong cilacap. Gara-garane anggere wong peret ngundang nyong kadang-kadang nggih. -kadang lah, anu kadhar peret iki. Kurang-kurang bulan nambe ngabari. <silence> Wang jadwal kurang-kurangnya usalawet bewis penuh. Kadang-kadang wong perek lah, kadar perek iki ngonorin kroyah. Kurang sebulan nambe ngabari. Wis disiar-siar namening kerotanggana rap nanggap mumpuni. Tokan gong kurang li jadwal, akirin gong nameng kerotanggana, kian wong mumpuni tilara gelempe andi wong perek ikui. Jarang ngerti undang wong barek kuwi anu anu bayarane tipis iki kuwi. <tik> Bawa ke sini orang sering nyong semurah gelom karo tangga berak Mulanya seketika kalau nek ngaji kali tiang cilacap Ini rasane seneng banget seperti Kaya dene bocah pada umumnya Ya kan putra putri ini jenengan Ini kalau ngaji teng lebeng Lebeng ini kesugian bu Nah kalau ngaji teng lebeng kesugian niku, lo lagi bahas masalah bab sodak loh Nek, suami karo istri niku kontenng soda wajib. ke wajib suami kepada istri sing yasir wong lanang yasir niku wong lanang sing sugeh ngasih soda kepada istrinya nukok naklambi berbentuk baju. bajugo sing wadon setahun minimal dua kali nah, ny terus takun karo wong wadon lebeng Bu bapak-bapak gelem pada nu naklambine sing wadon napura anggar jabara tok si memper kanang-nanggara semu rola lawas, bakatnya orang kurungu bahasa ngaeng jan, kurnang cilacap tok bu karsidenan Banyumas lah, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga niku bahasa ngaeng kwi jan ngaing gue si arti boro-boro, tapi anu no, syak orang nganjol, itu maka dari itu, wau pak kasih kesra pak kepala desa sami mengelingkan, eh mengelingkan gue kan, gara-gara ngaing sih Miki Orang tuaniku harus memberikan pendidikan al hilmu. Seteringnya lanjut bau pembahasan masalah nyuceni hati, nyuceni badan, nyuceni rizki. bapak badannya Akan seketik bau pak kasih kali pak lurah sampai nyerempet rempet masalah kasus bullying Neku. bau. Wow. Orang tua sebelum mewariskan harta, wariskanlah yang namanya al hilmu. Kata Sayyidina Ali Karomalahu Wajah. Saya ulang. Sayyidina Ali titip pesan Uang tua sederenge mewariskan anaknya bab banda maka orang tua wajib mewariskan anaknya al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Tulis. Al-hilmu, al-hilmu. alhilmu. ditulis al-hilmu. ini seruit kelapa. Asalamualaikum. ngasto buku Kebiasaan. Ngasto pulpen mboten? Lah betone napa? HP. Lamun si lamun HP ini gue nyoting nyong. Wong isine nggo selfie-selfie terus kait mau mesti wis update status jenengan. Story neng kepek gambare nyong trok Nang story wonge teka. Langsung selfie lagi ngaji sama mumpuni ini guys. Terus mboten ngasto buku. Mboten ngasto pulpen. Ya wis ora papa, papa kowe. Papake? Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngasta buku mboten? Mboten. pulpen mboten? Mboten. Kinyung takon temenanan, serius banget ulang-ulang-ulang. Papake ulang, ulang. ngasta buku napa mboten? Mboten. Mboten, mbeto pulpen mboten? Mboten. Eh Pak Lurah warga jenengan iki kan anak-anakane kowe. <tuk> mboten nasta buku tapi mboten pulpen. Yeah. Pundi pulpene. Kejagongan. Setekan kene nyong pikirane nyong ora nyandak nyong nggih. Ya. Ki nyong si anak-anak, Pak. Angger dikon mirik kae ku nyong kedereng. <tuk menikmati keseleleng> lawas banget ki nyong ora ngomong kedereng. Ngomongi nang kene tok. Jan bener-bener iskor ora apa apa-apalah orang gawa buku tapi gak pulpen nganti pulpen be kejagungan ini mikirnya kedereng banget ya sing buatan ngasta buku pulpen gak masalah karena aku lom nonton niatan mucal panjenengan tapi niat kita lingkin lingkin ngatan ya bung al hilmu artinya arif bijaksana supaya anak ngerti posisi ngerti penempatan zaman seniki maaf Arab kuliah ngilmu Itali Eropa budaya Cina Western silakan tapi jangan sampai dume wis kuliah tekan sarjana wis belajar parenting Napa niku parenting metode pendidikan orang tua terhadap anaknya di dalam ilmu cak kuliah diwastani parenting. Ndak masalah, tapi nek wis belajar ilmu parenting masalah pendidikan wong tua kepada anak, bocah sing sekolah wis di sekolah na wong tua, ya aja menghina apa maning menyalahkan metode pendidikan orang-orang tua kita zaman biyen. Walaupun pendidikan orang tua kita zamanin ora KB salah, orang KB bener. Contoh, wong tua kita niku ilmu tasawuf dhuwur nggone didik anak. Nduk, ajan jagongi bantal. Nek jagongi bantal mengko ngewut. Seindah itu didikan orang tua kita zaman zamanin. Niki bisa bahasa nang dinti kembar kaya ke kuih bu berarti bokonge wong kroyak karo bokonge wong nusawu ngupada bae ini bukan tahayul niki bukan mitos ngonin jagongi bantal yora langsung bokonge wudunan tapi ternyata Orang tua kita sedang mengajarkan muka hal menempatkan sesuatu ya sesuai porsinya. Bantal liku memang benda, tapi walaupun bantal liku benda, bantal liku manggon istirahatnya kepala. kepala niku bahasa Indonesia kromo inggile kepala niku mustoko kromo aluse niku sirah bahasa Nusa wetan kini apa astagfirullah akhlaq azim anak-anak warganin jenengan kipa tua kini beana kiri dalam sejarah pengajian jamaah ngendas ngendas namu balegoh kini beana yakin wong klumpritok Kepala adalah organ tubuh yang sangat penting Saking pentingnya ini kepala Orang yang paling penting di desa Klumprit Namanya kepala des Kepala des Bukan dengkul desa Orang yang paling penting di sekolah Namanya kepala sek Bukan wudel sekolah Bahkan kita masih bisa disebut manusia Merga Esyana Sirai. Bukti nyata Tengah mengi. Panjenengani pun Pak Kepala Desa, Bapak Pak Tohirin, Ano, Niki Pak Tohirin, Bakul geduk goreng. Pasanis? Oh, ya ujar, ku. Mok jenis apa, berkait dodol geduk goreng, Terus jadi lurah, iwe. Ano, ngapurane ya, lur. <tuhirin> pak Kepala Desa Pak Tohirin, Satu malam, tengah wengi kerauan tamu. Ana sing ketok ketok pintu bareng dibuka lawange, ternyata tamu tamune Pak Lurah non Sewu, sukune buntung. astone cacat buntung, netrane buta. Saktilah Pak Lurah meriksani onten tamu yang disabilitas, Pak Lurah krasa iba. Akhirnyane tamunya dipersilakan masuk ke dalam rumah, padahal tengah dalu niku. Pak Lurah maringi unjukan, Pak Lurah maringi daharan bahkan oleh Pak Kepala Desa, tamunya malah diparingi sedakohan. Kenapa tempat lurah niku tamu disabilitasnya dikasih sodakuan? Karena terkenal lurah Klumprit adalah lurah yang dermawan. <silence> Dan saya upak meriki pak lurai loman. Lurah Klumprit loman. Ya jajal mengkotak titeni melu nambah amplop lah jenenge pengakuan kan harus ada pembuktian ngaku ngaku tuh yang nyuruh percaya ke lurai sampeyan maaf ya lur ya las relok temen yang nganti pucet <t -50> <t -50> tapi beda cerita tengah wengi panjenenganipun pak kiai nasidin imam masjid eh takmir masjid darul mukarumah pak kiai nasidin tengah wengi kerawuan tamu Anak sing ketok-ketok pintu bareng dibuka kelawangi Ternyata tamu naik pake nasidin Sikile genep loro Tangannya ya genep loro Tapi del tekan gulusirai sirai langka Kaya-kaya nang pak nasidin tamu tutup langsung cebrek Pak nasidin lepet ng kamar terus ngeloni 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 bantal guling sing pisang ngentut sambil bilang kepada istrinya, ayang embep, istrine pak nasi tinjap, ya mas al, al aliran -alir listrik. Untan tahu nopo pak ya Allah, pernutup lawang kum layu melayu, walau bu, sing ketok ketok pintu barang tak buka kelawangan cepule itu menungsa, nggak bisa nih, orang nana sirai. Kita masih bisa disebut manusia sebab ono sirai. Lah bantal memang tempat istirahatnya kepala. Lah tapi kok dijagongin nang bokong? Nanya ke Ngece buatan. Ngece. Maka ternyata orang tua kita susah ngucap muka kadol hal. Akhirnya gue didik anak. Ajan jagongi bantal. Nek jagongi bantal mengkopok kongewud. Seindah itu didikan wong Nah ini zaman min 15 tahun ini kan nikah nikah wajar Karena memang belum ada undang-undang Tapi nyatanya zaman min secara biologis 15 tahun ini durung mateng untuk nikah Tapi nyatanya kawit umur wolong tahun wis biasa nang pedangan Wolong tahun wis biasa mau ngadine Arep liwat bedadak nutu Par nutu gari tinteri Par tinteri di tapi ini pesusi Maring geni bedadakan kuduwis Gwes suluh garing bisa nanti suluh gari dengan usaha ini sepada repek dikira orang ngerti yang ngerti lah biasa repek ya kaya tau kaya tau Lejaman ini lima tahu tahun nikah wajar umur wolong tamis biasa memang adine sehingga ketika lima belas tahun nikah mental mateng nyata tekan seperti rolas jadi dari wong kabel angkasin dari cempe. Nang jaman yen angger padha ngwulan, lanang wadon bocah prawan dolanan joncang umpet. Nang pekaranan padha dolan gobak sodor-dos-dosan. Ni lanang wadon bocah prawan teng awengi nang pekarangan balu ora meteng. Yoro satakun bocah jaman siki, jangankan bocah siki padang ngpetung-petan nang pekarangan ngisor papringan, lagi nembeceting nang WhatsApp dibalangi sarung thok pe La <laughs> mien, lanang wadon bujang prawan padha nang tanjlik. Pirso tanjlik napa mboten? Padha kedung nang kali, padha dolanan dus-dusan sribonal. Gawane sarungi ramane. Oh sarung ramane bundhel pucuke. Moko mlayu sekang tanggul butu-butu-butu-butu-butu but mak jegur kan sarungi e mlembung. nggon pucuk sarung isor. Wong gone ngelangi kuwi nenggek kiwakating. ngilana wadun bujang perawan muda bareng orang nanas yang pikirannya ngeres padahal muda bareng ikut telanjang bareng orang nanas sing pikirannya kotor seindah itu didikan wong biyen saking beninge saking bersih, maka tenggene sarah sullamu taufik orang tua kalau mau memberikan ala ilmu, naik pertama ngantikane Saidina Ali al-ilmu arif bijaksana Yang kedua, orang tua wajib mewariskan ala ilmu Pendidikan dan pengetahuan karo putra putri Sedangkan jari sarah Sulamu taufik Dijelaskan ilmu dari orang tua terhadap anak dibagi dua Yang pertama, ilmu ubudiyah Tata caranya wuduk, tata caranya sholat, keprima Al-Quran Walaupun putane badai mondok teng pesantren Walaupun anaknya badai dititipakan tang pak kiai Putra putri badai dititipakan teng madrasah Tetap di dalam rumahlah pertama kali diajarakan sholat adalah dari orang tuanya. Mula minimal anak ketika keluar dari rumah, wis bisa bedakna di sing wudu, di sing batalna sholat, ilmu, Yang kedua, belum bisa disebut gugur kewajiban orang tua terhadap anaknya apabila orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, Ilmu asasul kasbiah fil ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan nang Bu anak wadon, bu anak lanang, jenenge tiyang seputeng dalam wajib ngajari anake tata caranya nyekel sapu. Bokne nyoman danti rewangi, Bu ya Allah kadhar ngucap pudok, bae. Jeneng ajare nganti jam 12. Lah direwangi kuwi ulang-ulang-ulang. ilmu asasul kasbiah fil bait ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah bu wong sugih bu wong orang duwe bu anak wadon bu lanang orang tua wajib ngajari anake cara ngumbai pir e. nyekel sap oh. nyumet kom oh. ngumbai klam e. nyuci cau <laughs> nah, ngapain ku jenengan nyawuri cawik? Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbahi cawat kula niki dicap vulgar. Jangan hanya gara-gara saya nyauru ngumbahi sempak, ngumbahi celana dalam kula dicap kasar. Karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Napa sing luwih kasar ketimbang diucap? Bocah empun baligh, lare empun SMP, lare empun SMA, tapi celana dalam cawete sih dikumbah-kumbah nanang wong tuane. Luwih kasar ketimbang diucap. Udunya sing ngomong. Kue menurut kitab pria badi'ah ah. Rasa nonyor nonyor anak kue rongok nang. Aja ditonyor tonyor nang kene. Engkau bocah jadi sengit keronyong. <laughs> Sepola boleh wong kelumprit kayak kue modelnya. Kumune langsung nonyok ya anak kue rongok nang. <laughs> di tonyor engkau nang Aja nang kene nang kene jadi sengit keronyong. Untuk pindah ringan lah, <Susukai> Assalamualaikum. Niku dan kitab namanya Riyadul Badiah. Jadi nek anak wong tua, niat arep mulyakna anak tapi kebablasan. Nanti maaf ya, kecuali nek bocah dereng balik Lare tesi usia 7 tahun ke bawah lah. Maaf ya, celana dalam sih si tanggungane wong tua. Tapi nek wis SMP SMA masa iya dianggap bisa bertanggung jawab dengan apa yang melekat di dalam badannya. maka orang tua ngajari anake bab nyambut gawe nikya adalah kewajiban, Bapak-Ibu tapi anak sing semur kege Cuk. mumpuni mumpuni ndok ndok yang sing ndok yang nyong ngapain urusan karena ndok yang tangga malah nyong ngomong karena kuadon gawe pokok kejadian anak ke nyong mulia uribe wong aku kawit nam yawis anak wong mulia